Viral di media sosial, sebuah warung kopi atau warkop berkonsep unik. Bukan mengusung tema kekinian, namun warkop ini malah berkonsep kematian. Rekaman ini diunggah akun TikTok @kulinerngelencar pada Jumat 31 Desember 2021 kemarin. Dalam video, terlihat seorang pria duduk dengan segelas minuman di meja yang terpajang kain hitam dan patung menyerupai tengkorak. Selain itu, warkop ini juga dipenuhi ornamen berbau mistis di dalamnya. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warung kopi tersebut terletak di daerah Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Warung kopi itu dipenuhi dengan meja berbentuk batu nisan yang terbuat dari semen bak sebuah kuburan. Sementara itu, meja lesehan berbentuk batu nisan yang terbuat dari kayu. Rekaman ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Yeah.